Keluarga, kerabat, serta rekan dari keluarga Dodi Triyono terus berdatangan ke rumah duka di Pulau Mas Residen Rabu pagi. Di mata tetangga, Dodi yang menjabat sebagai ketua RT sejak tinggal di Pulau Mas sejak tahun 2009 lalu adalah sosok yang baik, dermawan, dan juga memiliki banyak kontribusi. Sama seperti Dodi, putrinya Diona Ariska di mata guru-gurunya di SMA Al-Azhar Kelapa Gading merupakan anak yang baik. Sosok Diona anaknya anak baik ya, kerjasama, dan anaknya anak dewasa dia. Karena dia dibilang karena dia anak pertama dari 3 bersaudara, dari ibunya yang kedua. Dia berdewasa, bisa mengayomi adik-adiknya. Sehingga bisa, kalau saya bicara dengan dia, penuh dengan kedewasaan.